Halo, assalamualaikum. Hai, saya Bebu. Okey, hari ini kita ada event Bosch sempena anniversary Bosch yang keempat. Dimandangkan tarikh dia 29/4, jadi 4 kali setahun ada anniversary ni. Ini baju dia. Dalam 4 baju. Okey, ini semua yang hadir untuk event Bosch untuk anniversary Bosch kali yang keempat. Tapi setahun mana 29 bulan kan dia 4 kali kan. Jadi lambatlah nak tunggu. Jadi event ni sangat-sangatlah bermakna untuk grup Bosch. Kita ada kat sini macam-macam motor. Kalau tengok, ada sahabat-sahabat kita daripada merata-rata tempat. Ada motor Elegant 250 rasanya kat sini. Ada SOM Symphony 250 Special Edition. Ada VDS. Ada VDS. Ada Model S Elegant. Okay bang. Okay, tengok semua muka happy je. Okay, Elegant ada lagi. Banyak kru-kru Elegant. Ini motor idaman Melaya. Tengok ini motor, alamak. Merecik lah. XADV 250. Ada X-Mac 250 Yamaha X-Mac. Dan ni adalah motor Maxim 400cc. Ya bang. Waalaikumsalam. Kami sekarang tengah telah tiba di Shell Sungai Besi. Sungai Besi eh? Patu. Cuaca teruk ni. Allahuakbar. Okey bang. Alright. Okay. Ini cameraman hari ni, okey. Tengok mari macam motor ada lagi. Beramai orang ada kat sini. Ada otai panjek. Okey. Okey. Macam mana nampak? Bob pun ada. Okey, pakai baju hujan. Stand by baju hujan. Okey bang. Di mana bang? Bentuk wah. Jauh-jauh wah daripada bentuk pun ada. Okay, Maxim. Oh, ni semua game Maxim ni lepak sini. Ada Kimco pun ada. Inilah motor lawa tu. Ini motor lawa. Inilah motor lawa. Dan ni pun motor lawa juga. Ini motor Evo first model. Ini adalah Integra 1 biji, 2 biji, 3 biji. Best siap. Okay, ini adalah RV pertama kita orang dekat Shell, dekat Sungai Besi selepas tol. Dan kita akan bergerak pergi ke Maeb. Ini adalah first RV. Dan ada yang orang daripada arah selatan akan berkumpul dekat hospital lot. Hospital dekat area mana lah begitu tadi. Area mana eh? Hospital lah. Lepas tu dekat sini dan terus kita pergi ke Maeb lah. Event tu dekat Maeb. Dijangka dalam 100 biji skuter. Ini adalah event paling besar lah. Event anniversary kan. Jadi kita akan pergi tu, kita akan lepak-lepak tu, makan-makan. Dan you perlu kawan semua. Okay, next. Terima kasih semua kerana hadir on time sebelum kita nak bergerak pukul 8. Kita akan jalan secara berkonvoi. Dekat je, dekat simpang pertama Sedang tu, kita dah masuk lah. Betul kan? Simpang pertama Sedang tu dah masuk. Cuma dekat lepas tol tu semua akan jadi satu-satu. Lepas tu depan tu je terus traffic light. Kan? Traffic light tu kita tak boleh nak halang pasal tu traffic light besar. Kita akan selepas traffic light tu mungkin Marshall Jack akan berhenti satu kawasan untuk kita regroup balik. Untuk kita regroup balik dekat situ dan kita bergerak berkonvoi lagi sama sampai ke tempat yang kita pakai main tu lah, TDS. Kita akan lalu depan hospital Sedang. Dari sini kita kena pakai lane nombor 2 sahaja.
Eh, Marshall, kita pakai lane nombor 2. Ada yang berada 3 lane, kita pakai lane nombor 2. Siapa yang lambat, tolong press sikit dan pump sikit bagi kita jalan secara berdua-dua, eh. Dua-dua. Tak apa, kita konvoi kat sini, kita biar lambat tapi biar kita dapat tersusun. Pasal kita punya perjalanan tu tak jauh, dekat je. Kan, orang nak marah pun sekejap je dah sampai dah. Kita dah belok dah. Okey? Itu ya, dari sini, dua-dua. Depan ada pilot, Jack. Lepas tu, coach akan jaga bahagian sweeper, jaga simpang, siapa yang terlepas ke, Mana Marshall lah? Marshall, kita guna lane nombor 2 saja, lepas tu baru masuk dekat sedang sekali. Jadi satu group yang panjang, satu-satu. Bila Jack, bila Marshall kata satu tu maknanya satu lane lah. Semua satu lane. Kalau dua lane lah. Macam tu lah Marshall depan. Satu-dua, masuk dua, satu-satu lane. Lepas tu, ada traffic light, berhenti. Dekat traffic light lepas tu, tu yang paling penting tu. Yang tu kalau merah, berhenti je lah. Nanti kat depan tu, nanti akan tunggu, akan regroup. Tapi ada empat. Tak boleh. Pasal kita daripada tol tu, kita rasa dia akan sempit satu-satu lambat. Lebih light merah, takpelah, berhenti lah. Lepas tu, pilot akan regroup. Kita dengan harapan, lebih light, masa kita sampai, lebih light merah. Ngam-ngam, kita pun regroup. Kan? Okay? Tambah satu lagi. Okey, ni permintaan bukan resis, permintaan untuk gambar yang cantik tersusun. Dia minta susunan motor ikut model. Ikut model, susunan tu bergerak berkonvoi bersama depan berbunga dengan BTS. Jangan cakap yang kecil. Sorry. Saya pun ada BTS tu. Saya pun pakai tu. Saya dah pakai. Yang BTS diikuti dengan 250. S1M 250. Kiko ada ke? Elegant ada. Model lah. S1M. N-Mac. Lepas sekali lah. N-Mac ada. Depan. Lakar banjir lah. Okay, kami nak on the bike dah. Semua dah ready. Okay, kita akan susun mengikut BTS. Kita mengikut CC. Sat.